Sobat Jeep, kembali lagi nih di channel Bini Jeep bersama aku Alvin. Dan pertama-tama aku minta maaf karena Johnny Jeep udah jarang upload lagi. Tapi guys, mulai minggu ini kita akan terus upload, karena minggu kemarin saya ada gejala Omicron. Tapi aman, semua udah negatif, PCR juga, antigen juga, pokoknya semua udah aman. So guys, di samping aku nih udah ada si Red Devil nih. Ya kemarin baru aja melakukan beberapa pengupgradean. Jadi nggak cuma di bagian atas nih, kalian pasti udah lihat dong story sama feed kita. Jadi di bagian atas dia kan udah pasang tenda dari SMRT plus dia ada base-nya gitu. Di bagian sini itu tuh dari sama kayak kanopinya, yaitu dari RLD Design. Wah, aku harus hampir terbalik kayak RLD LDR. Karena aku LDR ya, sedih enggak. Jadi dia selain pasang yang di bagian atas, di pernya juga dia kita upgrade. Kita naikin ke 4,5 inch. Kita pakai pernya tuh dari Teraflex juga. Nih, kalian bisa lihat di bagian bawah nih. Ya guys. Jadi karena dia udah nambah si bagian atasnya nih, kanopi nambah, base atau tatakannya nambah, terus tendanya juga nambah, otomatis kan dia bobotnya makin berat ya di belakang. Jadi yang tingginya lift kit 2,5, dia tuh turun kemarin. Nah, terus akhirnya kita ganti untuk bagian pernya. Kita pakai per yang 4,5 inch dari Teraflex. Nih guys, ini pernya. Kalian bisa lihat sendiri. Kalau kemarin tuh per panjang banget, kira-kira dari ujung sini sampai sini kali ya pernya itu benar-benar emang panjang. Tapi pas ditaruh di sini, dia tetap ikut turun ya. Plus bagian depannya juga. Nih. Ini yang kita install juga, kita ganti. Yang kalau kemarin 2,5, kita ganti pakai 4,5 juga untuk nyimbangin bagian depan dan juga bagian belakangnya. Jadi itu sahabat Jeep. Jadi kita pakai per. Dan kalian penasaran gak sih gimana buka si tendanya ini, ataupun fitur-fitur khusus apa yang dipunya dari RLD Design? Aku akan jelasin ke kalian secara singkat aja, karena nanti kalau full ya kita akan review full bener-bener ini si Red Devil nanti di puncak kali guys, atau mungkin ya di tempat-tempat yang emang cocok banget buat Jeep Gladiator. Karena owner sendiri, Om Lutfi, itu tuh pengen banget si Red Devil dipakai main. Cuman dari kita tuh kayaknya sayang banget deh. Mobil harga 2 miliar lebih plus total modifikasi mungkin hampir 700-an lebih kali ya. 700 juta gitu. Karena udah full original Amerika semua. So guys, aku akan spill sedikit ke kalian. Aku akan infoin lagi ke kalian barang-barang apa aja yang udah diinstal di sini. Karena mungkin dari kalian ada yang belum tahu nih, si Red Devil udah pakai apa aja. Let's go. Oke, sahabat Jeep. Jadi kita mulai dari bagian depan dulu nih. Jadi bagian depan yang paling mencolok adalah bumper, iya gak sih? Jadi ini bumpernya kita pakai dari ADD Offroad yang Steel Fighter. Tapi, nah ada tapinya nih. Kemarin kita sempat potong di bagian sampingnya. Kalau kalian nanti lihat, sebenarnya ADD Offroad itu full sampai pinggir sini nih. Cuman karena kemarin kita ada masang fender juga nih, jadi fendernya untuk menyesuaikan sama bentukan fender kita potong guys. Kita custom sedikit di bagian sini, kita ratain pastinya sebelah sini. Kita ada tukang potong-potong custom nih, kita ada selamat. Jadi selamat yang potong custom di bagian kiri kanannya, pastinya presisi dong. Kita udah ukur juga. Dan yaudah, ini dia bumper bagian depan. Lampu depan curve kita pakai steady. Ini kira-kira 20 inch ya. Ini steady 20 inch yang curve. Terus ada winch juga nih. Winch Xeon 8 sintetik. Ini mana untuk bobot tariknya sendiri itu kan kurang lebih 3,5 ton. Yang dimana sebenarnya bobot dari si Red Devil ini udah lebih kayaknya nih. Mungkin 2,5 lebih kali ya, hampir mau 3. Jadi kayaknya si Xeon ini harus di-upgrade nih Om Lutfi nih. Mungkin ke 12 yang sintetik juga masih oke banget.
dan deh sahabat Jeep. Sebenarnya di bagian depan ini nggak upgrade, cuman aku mau info aja kalau Jeep Gladiator itu punya kamera depan di bagian sini nih, khusus yang ini ya, yang tipe Rubicon Om Luffy punya itu tuh dia ada kamera depannya, jadi nggak ditambahin. Emang udah bawaannya, lalu fendernya dong pastinya ya, yang menggugah selera banget nih. Fendernya dari Road Armor nih guys, itu ada logonya, kalian bisa lihat juga nih, wah keren banget. Jadi lo fender-fender model stabi yang dimana mirip-mirip kayak Poison Spider ataupun Metal Fox, enggak sih, lebih mirip Poison Spider, tapi ini buat Jeep Gladiator yang dimana dia itu bentukannya jadi lebih ada bentuknya gitu ya, ada curve-curve-nya gitu, cakep banget. Plus ada lampunya di sini, ini lampu buatan signal seperti ini untuk tampilan depannya. Kita ke bagian sini deh, ini ada bracket juga nih, bracket lampu LED bar dual bilangnya ya, karena bisa ada pilarnya juga. Ini lampunya kan dari Baha Design yang Squadron Sport, terus ini ada juga dari Baha Design sama ini yang 8 Link Pro XL tipenya yang Sport. Jadi dia ada kombinasi di mana kalau lihat lensanya tuh ada yang dibikin blur gitu, terus ada lensanya yang clear, warnanya putih. Kita udah pernah review buat lampunya nih guys, jadi kalian bisa cek aja di YouTube kita atau kalian bisa klik link di pojok kanan atas kayak gitu. Dan apalagi nih sahabat Jeep, masih banyak ya, tungguin sebentar. Aku mulai mungkin dari bagian kaki-kaki depan kali ya, karena kan kalau dari depan biar kita abisin depannya dulu baru ke tengah. Let's go. Nih sahabat Jeep, ngomong kaki-kaki, dia tuh udah lift kit. Jadi kemarin tuh lift kit 2,5, cuman kan karena sekarang kita udah ganti pernya nih, jadi kita pakai pernya itu yang dari Terraflex. Dia tuh tipenya yang linear untuk bagian depannya ya, kalian bisa lihat sendiri. Jadi 3 di atas tuh rapet, di bawah tuh sebenarnya renggang, cuman karena bobotnya turun nih, ada bobot yang menimpa si pernya, jadi dia bakalan agak ngerapat sedikit. Yang dimana ada kombinasi juga, ini dari Kingshock Offroad Racing. Nah jadi dia udah di setel untuk tekanan angin dan juga isi olinya itu tuh udah di setel semua, udah disesuaikan sama yang 2,5. Cuman karena ini udah naik juga nih pernya ditambahin, plus bobot di belakang juga bertambah. Nah ini harusnya di setel ulang lagi nih, nanti kita request juga Om Luffy minta waktu buat kita setelin ulang lagi nih buat si shocknya ini, biar lebih mantep dan biar lebih sesuai. Oke, sahabat Jeep, wah ini spesial banget nih. Aku lagi nge-review si Red Devil, terus ada datang temennya nih, Rebel Offroad. Kalian belum pernah lihat ada di YouTube kita karena aku belum upload juga. Ini ada Rebel Offroad nih guys, aku kasih spill sedikit ya. Nah ini dia nih, mungkin nanti kita akan review juga secara singkat si Rebel Offroad udah pasang apa aja. Nah guys, sekarang fokus lagi, kita balik ke Red Devil dulu nih. Jadi itu dia untuk di bagian depannya, per sama shocknya, plus nih kakinya dia juga udah ganti nih sahabat Jeep, jadi long tarot, grappling, track bar, kita udah ganti full pakai sinergi, warnanya abu-abu kan, ini ciri khas sinergi banget. Plus ada shock seal juga nih dari Falcon Nexus F22 yang dimana bisa di setel juga. Nah setelannya kan di sebelah sini sahabat Jeep, bisa di kalian puter-puter, ada 3 pilihan klik. Ini juga untuk sinerginya udah heavy duty dan pastinya adjustable. Tuh kalian bisa cek tuh ada dratnya, jadi ya bisa di setel. Plus nih kita lanjut ke bagian bannya nih guys. Jadi bannya kan terlihat kayaknya kecil banget ya, Om Luffy ini pengen upgrade lagi guys. Jadi kalau sekarang dia pakai ban ukuran 37 12,5 ring 17, ini tuh mau di upgrade ke ban 39, plus mungkin nanti velgnya mau diganti ya biar lebih mantap lagi, mungkin bitlock. Kalau sekarang kan pakai metod yang MR701, dia udah bit grip teknologi, tapi sekarang kayaknya Om Luffy berubah pikiran nih, mau ganti pakai yang model bitlock.
yang merah-merah nih, bukan Brembo guys. Ini adalah Terraflex Delta. Ini yang pernah kita review juga, kalian bisa cek aja di video kita atau kalian bisa cek pojok kanan atas nih tentang Terraflex Delta. Jadi dia pakai big bracket full dari Terraflex. Jadi selain dari si kalipernya, untuk piringannya juga rotornya udah ganti juga, pakai dari Terraflex Delta. Jadi seperti itu guys untuk bagian depannya. Kita lanjut nih ke bagian samping. Ini ada antena X kecil, tambahan aja sih, pemanis. Terus ada juga Atlas doorstep. Ini dari Smithy Build. Untuk di kaki samping ya, dia udah pakai RSN ya sama Jeep, Rock Slide Engineering. Ini khusus Jeep Gladiator karena panjangnya itu udah disesuaikan. Biasanya kalau jalan tuh kan sampai sini, ditambahin nih sampai belakang sama si RSN-nya. Cakep ya. Jadi sama kayak AMP Resource modelannya. Kalau ketutup dia bakalan naik, kalau kebuka dia bakalan turun. Cuman bedanya adalah kalau AMP kan dia ada papannya lagi di bawah dan ukurannya lebih lebar ya. Kalau ini enggak, tuh papannya segini aja sama Jeep. Tapi tenang, aman. Udah dites juga, pastinya udah waterproof dong. Kalau semua barang Amerika tuh rata-rata udah waterproof semua sama Jeep. Lanjut ke belakang. Ini ada King Shock. Oh, arem. Sebenarnya kemarin kita udah mau ganti aremnya sama Jeep. Cuman barang yang datang tuh ternyata bukan buat Gladiator. Datangnya buat JL. Ntar kita lagi urus untuk trouble itunya. Tapi intinya dia mau ganti arem dari Terraflex juga. Yang Alpine pastinya. Terus bagiannya seperti ini, knalpot juga kalian udah pernah lihat di postingan kita juga di feed. Kalian bisa cek suara dari borlanya seperti apa. Ini borla dual pipe exhaust yang dimana dia keluarnya ke samping. Ya kan? Keren ya? Kayak mobil American Muscle, jadi keluarnya ke samping gitu sama Jeep. Suaranya gahar banget. Kita pernah tes juga waktu itu di PRJ, gimana suaranya. Pada saat dipakai idle, dipakai buat tes gas juga, mantep banget. Dan gak bising kalau kalian berada di dalam, bener-bener gak bising. Lanjut ke bagian belakang, ini sama, bumper belakang tetap pakai dari ADD Offroad Steel Fighter. Dan ada ini nih, buat kalian yang mau order juga nih, tulisan Gladiator, itu bisa banget. Jadi kemarin kita tambahin di bagian belakangnya, biar kayak si Jogger, artisan Gladiatornya. Kayak gitu sama Jeep. Ini ada emblem original juga, bawaan dari si Gladiator. Lounge Edition. Yang dimana, kalau Lounge Edition, dia tuh ada speaker di bagian belakangnya nih sama Jeep. Mantep. Di kursi belakang kalian buka, itu ada speakernya. Oke. Jadi untuk belakang kayaknya itu aja. Ini sama sih. Track bar belakang masih standar, tapi kita mau upgrade juga ntar biar heavy duty. Karena kan dia udah tinggi nih, biar badannya nggak miring aja sih, biar lebih proper lagi dan pastinya biar lebih kuat, aman. Karena Luffy bener-bener mau dipakai buat overland nih, sama buat ya kegiatan offroad juga, gokil loh. Nah, sama Jeep. Sekarang kita lanjut ke bagian yang spesialnya nih, yaitu RLD Design. Ini kalau kemarin bercanda Om Luffy, dia bilang ini kayak tukang tahu bulat sama Jeep. Karena ini unik banget, nih cara bukanya juga gampang kan. Kalian tinggal klik itunya, ini ada tombolnya kan. Terus sudah, tinggal tarik ke belakang. Tuh, jadinya keren banget. Nah, seperti ini nih sahabat Jeep untuk tampilannya. Keren ya, sampingnya juga bisa dibuka, tenang aja. Plus ini ada kuncinya juga, jadi kalian bisa kunci biar kalau nggak ada orang iseng kan, biar lebih aman. Nah, itu dia nih sahabat Jeep. Wah, udah ada tamu lagi. Tuh, ada mobil yang mau parkir. Kayaknya aku harus pindahin dulu nih buat si Red Devil lah. Nah, ini RLD Design ya. Ini udah bisa dibuka semua dari semua sisi. Plus dia udah ada sliding window bagian sini nih. Kalian bisa lihat, unik banget kan? Dan pastinya udah compact lengkap. Di bagian depannya juga dia ada bukaannya, keren. Cuman
mungkin di bagian belakang hanya untuk barang ya, nggak direkomendasiin buat orang gitu. Kecuali kalau udah sampai TKP itu tempat meeting point, itu bisa banget buat ada belakang, karena kalau enggak panas, bener-bener panas, AC-nya nggak nyambung sama Jeep tuh, karena masih ada celah nih AC dari sini nggak nyampe ke belakang, jadi gerah banget pasti ya. Butuh kipas mungkin buat orang yang bisa tahan. Ya kalau ini sih barang-barang bawaannya. Oh nih sama Jeep, ini tetangga nih tuh, ini tetangga yang dapat dari si SMRT 10. Nih guys, buat cara nutupnya juga gampang banget. Tutup sini, tinggal tekan bagian sininya, terus tutup lagi, tekan lagi bagian sini, tutup lagi, ini bagian sini, tutup lagi, sampai bunyi klik gitu. Sama, kita lanjut nih, bagian sini juga, ini sama nih, sama Jeep. Pokoknya easy to use banget deh buat si RLD design ini, kanopinya ya, frame black, sliding window. Nah ini tinggal SMRT 10 nya ntar aku mau minta tolong dulu, karena kan harus tangganya dulu aku keluarin, terus ini juga tendanya aku akan naikin dulu. Sebentar lagi kita akan tinggiin tendanya, plus aku juga akan nge-review kira-kira muat berapa orang, terus nyaman nggak di dalam, dan yaudah langsung aja tungguin, let's go. Oke, halo sahabat Jeep, jadi aku udah minta tolong sama Mas Yen buat bantu naikin, dan ini ada tangganya nih sahabat Jeep, tangganya tuh udah bisa nahan beban sampai 150 kilo, jadi masih aman lah. Nih Henry yang bobotnya mungkin 85an dia naik ke atas, aman guys. Tangganya aman kan, autolock kan? Ah, autolock. Jadi pada saat tangganya dibuka nih, tak 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 tak, nah itu tuh udah ngunci semua sama dia. Ini aku bilang maksimal loadnya 150 kg. Terus ada cantelannya juga di sini bagian samping tuh. Tadar punya juga ya. Buat tali kargonya, ntar kita tunggu ke atas. Ah ini dia nih, Mas Aril. Oke, jadi dia bisa bikin seperti ini nih, tak wajib dicakap ya. Oke, jadi seperti ini untuk tendanya. Kalian bisa cek juga. Nah, kita lihat dari bagian depannya. Kalau dari bagian depan, ini kayak ini ya, solar cell ya, tenaga matahari. Tapi enggak, ini tutupnya seperti itu, bentuknya segitiga rumah, dan ya udah, saatnya kita naik ke atas. Let's go. Jadi ini aman banget ya, sahabat Jeep. Nah, oke, ini dia kalau kita berada di dalam. Dan sebenarnya masih bisa buat dua orang sini, satu, sini dua. Anak kecil mungkin masih bisa di tengah. Cuman kalau pribadi aku sih emang lumayan ini ya, agak ngeri-ngeri sedikit. Tapi tetap aja aman karena ini udah. Ini penahannya udah kuat banget kalau tidur di atas. Jangan lupa disleting full sampai bawah. Setelah disleting baru kalian bisa tidur. Nah, ini dapat kargo juga kalau kalian mau naruh barang-barang di atas. Plus kemarin tuh aku lihat dia dapat ini nih sama Jeep, dapat lampu. Ini unik banget nih dari SMRT-nya sendiri. Nih guys, lampu yang rechargeable dan bentukannya seperti ini. Jadi kalian malam tuh nggak bakal kegelapan. Nah ini ada tombol nyalanya. Tuh. Ada beberapa mode, ini agak redup. Nah ini SOS nih, lampu minta tolong. Cakep ya. Buat kalian mungkin yang hobi naik gunung juga demen banget ya ketemu barang-barang kecil unik seperti ini nih. Ini barangnya. Dan kita coba pakai rebahan dulu nih sama Jeep. Aku taruh dulu di sini.
beneran ya sama Jeep. Kalau pakai tidur juga ini masih enak banget. Dan matrasnya sendiri, nih aku juga mau kasih tahu, kalau matrasnya itu udah tebel. Nih, tuh matrasnya segini tebel, terus di bawahnya ada juga lapisan nih. Ntar aku kasih untuk juga deh. Jadi intinya SMRTTN ini udah oke banget, mantep banget, dan ada jaring-jaring buat nyamuk. Jadi kalau kalian mau tetap ngerasain hawa dingin, tinggal dipasang aja nih jaring nyamuknya bagian sininya, biar angin tetap masuk kan. Ini nggak usah ditutup kecuali hujan. Udah waterproof juga pastinya. Jadi semuanya aman. Hujan aman, dingin juga aman. Dan nih kalian lihat kalau di bagian sini seperti ini, tuh ada tali pengaitnya yang udah kita setting juga sebelah sini tuh. Jadi nggak bakal tampias air ke dalam tuh. Aman semuanya sahabat Jeep. Dan ya udah, sekalian nih kita turun dulu nih sahabat Jeep. Turunnya juga aman, tangganya masih kuat tahan beban saya. Ini dia. Oke, jadi itu dia untuk review lengkapnya nih sahabat Jeep. Oke deh sahabat Jeep, jadi kurasa itu aja untuk review si Red Devil. Buat travel offroad nanti kita susul aja di part 2 nya nih. Dan buat kalian yang punya Jeep Gladiator yang mau dimodifikasi juga kayak gini, itu bisa banget. Langsung aja di Instagram atau kontak tim marketing kita di 0822-11-101-101. Atau kalian punya konsep-konsep yang lain, contohnya kan kayak Red Devil, kayak si Rebel Offroad, itu kan beda banget. Jogger, beda juga dong konsepnya. Dan itu dia hasil modifikasi dari Pioneer Jeep. Dan aku mau ingetin juga ke kalian kalau modifikasi Jeep itu nggak terbatas, bener-bener nggak terbatas. Kalian bisa eksplorasi sendiri konsep kalian. Mungkin kalian ada lihat di YouTube, ada lihat di Google, atau referensi dari web-web Amerika, itu bisa banget. Untuk pengadaan barangnya dong, tentu saja di Pioneer Jeep. Karena kita nyediain barang sendiri, tentu pastinya harganya jauh lebih murah daripada toko sebelah. So guys, thank you banget udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian. Karena penting banget nih informasi kayak gini nih, barang-barang antik, barang-barang unik. Gak cuma Jeep Gladiator, Jeep JK, Jeep JL juga tentunya. So guys, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.